beraksi di Stadium Darul Aman. Kenari turun dengan harapan mampu mencipta kemenangan ketika berdepan dengan Chonburi selepas tewas 1-3 kepada ACB Hanoi di Vietnam minggu lalu. Namun segala-galanya seakan-akan tidak menjadi buat tuan rumah walaupun beberapa kali mencipta peluang memburu gol. Sebaliknya, pasukan pelawat lebih bertenaga mengawal rentak permainan dan melakukan asakan demi asakan ke kubu tuan rumah. Usaha Chonburi FC yang dibarisi 3 pemain import itu membuahkan hasil apabila minit ke-33 rembatan pemain yang berasal dari Ivory Coast, Connie Muhammad, gagal dihalang oleh penjaga gol hijau kuning Muhammad Helmi Eliza Elias untuk meletakkan pasukan pelawat di depan 1-0 sebelum menutup aksi babak pertama. Babak kedua, tuan rumah cuba melakukan kebangkitan untuk memburu gol penyamaan. Bermain dalam keadaan tertekan, aksi kasar mula dijelmakan yang menyaksikan insiden pergaduhan hampir tercetus. Usaha tuan rumah bagaimanapun gagal menjelmakan sebarang gol dan kedudukan 1-0 itu kekal hingga tamat perlawanan untuk memberikan kemenangan buat kelab dari Thailand itu. Kalah tetapi tetap berpuas hati, itu yang biasa diucapkan oleh jurulatih tempatan. Tidak terkecuali jurulatih Kedah, Muhammad Azreko Abdullah. Penonton boleh nilai dengan keadaan pasukan budak-budak fight sampai minit ke-90. Masih lagi kita ada peluang, cuma kita tak dapat menafaatkan peluang-peluang yang kita ada. So bagi saya, saya masih lagi puas hati, nak guna perkataan puas hati juga, masih puas hati dengan persembahan budak-budak saya. Sementara itu, jurulatih Chonburi FC, Kiatisuk Sinamuang mengakui apabila beraksi di gelanggang lawan. Actually, when we play in home game, easy than to different because I know.